Assalamualaikum guys. So jumpa lagi eh. So hari ni jumpa lagi. Ini masuk off kejap lah sementara order. Kita servis apa yang patut eh. PC pun dah lama tak guna. Okey, kebetulan hari ni saya free sikit. So hari ni kita nak buat sedikit tutorial eh. Macam mana kita nak servis kita punya komputer. Okey, yang berada di depan mata saya ni adalah sebuah komputer eh. Yang dah perlu di servis. Okey, pertama sebab dia dah overheating. Okey, so bila buka sebelum dia masuk window, buyer dah bagi tahu. Okey, warning, temperature processor dah naik melebihi 190 degree. Okey, so apa yang saya nampak dekat sini eh, kalau tengok dekat sini, okey, habuk dah tebal eh. Penuh habuk kat dalam tu. Okey, so PC ni letak di bawah meja eh. So habuk-habuk semua boleh masuk. So kita perlu servis lah. Okey, kalau tengok dekat sini habuk dia memang dia tak boleh nak sejukkan lagi dah. Okey, kipas ni penuh berabuk, dia punya heatsink pun penuh berabuk. Okey, so kita kena servis. So dekat sini PC ni memang kalau tengok saiz besar dia dah macam workstation eh, macam editing punya ke ataupun gaming punya PC. Okey, so hari ni saya nak servis ni lah. Okey, nak keluarkan semua habuk, saya akan guna angin lah, tembak angin. Okay, fan dia pun dah teruk dah ni. Okay, PC ni jarang off lah. Dekat part yang pertama saya cabut dulu adalah graphic card eh. So graphic card ni, okay, kalau tengok dekat sini keadaan fizikal ni eh. Okay, habuk dah penuh dalam ni eh. Okay, kita tengok lebih dekat. Okay, habuk ni dah penuh. Okay, ini menyebabkan graphic card ni prosesor dia tak boleh nak sejuk lah. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, kalau tengok dekat sini, okay, ini prosesor dia eh. Okey, nampak eh, habuk dia dah tebal dalam tu eh. Okey, habuk ni semua menyebabkan apa ni, prosesor tak boleh nak sejuk lah. Okey, so kita buat satu persatu, kita selesaikan yang ni dulu. Okey, graphic card ni kita selesai, kita servis dulu. Buang habuk dia semua, tengok penuh. Ini adalah graphic card GTX 450. Okey, saya dah buka. Okey, kalau tengok kat sini eh, ini penuh habuk. Okey, kita buka dalam pula eh. Saya dah buka skru dia. Okey, nampak eh. Okey, habuk. Okey, kita tengok yang depan dia pula. Okey, apa jadi ni? Okey, habuk penuh eh. So kita tanggalkan dulu. Saya dah buka. Okey, so video hari ni adalah kita servis. Yang pertama kita servis graphic card dulu. Okey, so graphic card ni tengok eh. Okey, nampak eh, habuk penuh. Okey, memang nampak habuk. Okey, kedua saya dah buka dia punya exhaust fan dia tadi. Okey, kita tengok dia punya exhaust fan pula eh. So saya buka depan mata. Okey, kita buka. Okey. Memang banyak habuk. Okey, boleh nampak eh. Habuk penuh. So dekat ising ni pun dah penuh dengan habuk sebenarnya. Okey, so ini yang dah servis. Okey, dah ditembak dengan angin. Okey, so peralatan yang perlukan kompresor lah. Okey, tak ada berus, pakai kompresor paling senang sekali. Ada air kompresor ni, semua kerja boleh jadi. Okey, kita tembak. Okey, kalau tengok dekat motherboard eh. Ini prosesor punya fan pun ataupun heatsink pun dah bersih dah. Okey, dah tak ada habuk. Okey, cuma kalau tengok kat dalam ni lah. Okey, masih ada habuk lagi lah. Okey, nampak ada habuk ke. So saya akan tembak, tunggu pressure dia kuat sikit dulu. Pressure ni kuat sikit baru kita tembak dengan angin. Cuci dalam ni semua. Okey, jom kita tembak ni dulu. So kita dah ready. Pressure pun dah ada. Okey, tembak dengan angin dulu. Okey lah, kalau tengok dekat sini, habuk dia memang banyak lah. So habuk ni tak selesai sebenarnya. Selesai kita apa ni, fan dia tak dapat nak sejuk kan. Okey, sebab kita kipas dia dengan habuk. Okey,
Okay, selesai dah. Kita dah semua wangi semua. So, kita pasang awal semula. Okay, kita pasang semua kita punya heatsink, processor punya heatsink semua kita pasang semula. Dan kita tengok macam mana dia punya pancang. Oh, di lepas kita sebelah ni, jangan lupa kita sebelah diri kita sendiri. Okay, abuk-abuk ni semua panas. Okay, so nampak bersih dah. Okay, kita punya power supply unit, PSU. Okay, nampak bersih, tak ada habuk. Kita punya processor, kita punya motherboard. Okay, exhaust fan 1 okay, pun bersih. Okay, exhaust fan 2 di celah ni okay, pun dah ditembak angin tadi. Depan ni semua kita dah buang habuk dia. Okay, depan ni sikit ni nak kena tembak angin lagi. Okay, so nanti kita akan pasang kita punya apa ni, semua yang kita dah buka kita pasang balik. Dan kita dah cara je macam mana nak servis sebuah komputer. Biasanya tengok keadaan kita punya komputer lah. Okay, so kalau komputer kita berada di bawah meja, biasanya akan berabuk lah. Dan juga kalau kita seorang smoker, selalu isap rokok di depan PC kita, so habuk memang akan banyak. Okay, so kita kena servis sekurang-kurangnya 6 bulan sekali lah. Okay, ataupun setahun sekali. Okay, kita kena pastikan kita punya PC performance dia okay. Okay, so guys, so terima kasih banyak kerana menonton video ni, macam mana kita nak servis kita punya komputer supaya performance dia good. Alright, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.